Jalan ke facility lah. So sekarang Cik ada dekat tower A. So Cik punya tower C dekat sana and then tower B dekat situ lah. So kita jalan ke sini dulu. Jom jalan. Dia pula nak rehat dulu. Jom. So bahagian sini kita ada children playground lah. Children playground. Semua facility kat sini buka dari 7 sampai 10 malam lah. Tapi kalau Cik nak sakit nak jalan-jalan tu boleh je. Melainkan tak boleh guna gym dengan ni lah. Swimming pool apa semua. Oh. Sebab dia takut bising je. Sebab orang ni kan ada yang satu level dengan kita. Okay, kalau sebelah kiri kita ni ada BBQ yang saya kata tadi. Oh. Dia ada halal dengan non-halal lah. Okay. Untuk yang sebelah sini, kita ada buat concession untuk commercial lot. Yang macam shop lot jugalah. Kita panggil dia Bay Street. Bay Street. Okay. And then dekat belakang kita ada Northwood lah, projek baru. Dia sama juga macam ni, cuma dia ada tak banyak unit lah, low density punya. Okey, untuk kat sini kita boleh access ke parking juga daripada sini. Oh, daripada sini boleh turun? Boleh turun ke parking. Okey. Ini kita ada changing room lah untuk male dengan female. Sekarang tengah buat cleaning sikit. Okey. Jadi saya tunjuk sini dulu. Okay. Kat sini ada aqua gym lah, belah sini. Aqua gym, dekat situ jacuzzi. Kalau Cik nak activate dia punya bubble tu, tekan button yang putih tu je. Nanti ada berkuah bubble lah. Okay. Yang tu. Yang putih sana tu. Oh yang tu macam ada empat. Betul. Nanti baru ada kuah bubble tu lah. Oh, jacuzzi. Ada jacuzzi. Okay. Buat kat sini dulu. Jom. Yang biru. Yang biru ni. Okay, tarik. Masuk gym ni. Dia pinjam tu. Ni apa nak ni apa? Hey. Kau apa hal? Ini untuk duduk kan? Dah, jom. Nak tengok okay. Je. Sekejap lagi boleh turun lagi. Pergi sendiri. Luas kolam dia. Okey, so kita bawa ke sini lah. Yang, sini. Dia asing. Okey, kat sini ada kids pool lah, kita panggil interactive pool. Nanti dia ada timer dia lah untuk pump jalan. So dia keluar air. Kita tak run lah 24 jam sebab dia buat kita pagi dengan petang saja, dengan malam lah. Pagi, petang, malam? No, dua kali je. Oh, pagi? Dengan petang nak ke malam macam tu. Jadi nak tahu dia buka tu pukul berapa tu tak tahu? Ada spesifik je. Nanti saya beritahu. Okay. Okey, dekat belah sana kalau untuk Muslim kita ada prayer room lah. Okey. Laki dan perempuan. Kita lalu dekat sini. Kita tower C kat mana? Keluar. Macam mana? Nanti kita turun kat mana kalau tower C? Ikut sini boleh, ikut bawah boleh dah level 1 dia punya main lobby. Ataupun boleh pergi terus parking ni lah. Ini kita panggil sitting area. Bolehlah kalau nak duduk-duduk. Banyak tempat duduk. Yang ni mungkin saya boleh tunjuk parking dulu lah. Level 3 eh. Dekat sini kita ada 3 lift lah. Satu untuk bomba lift kalau Encik nak moving ataupun buat renovation, kita guna lift ni lah. Yang ni untuk passenger lift. Okey, yang ni macam puan boleh guna access card lah. Kita try pergi level 3. Atas ni kat sini. Parking level 3. Parking level 3.
ke sebelah kiri ni pun kena guna access card lah. Parking je. Datang-datang. Ha, parking sini. Cuba telah cik punya parking dekat sini. 145 dengan 146 lah. Dua parking ni. Dua ni. Betul. So untuk masuk dia kena masuk dari level 1 sahajalah. Dia ada satu level 1, dia ada main entrance dia yang dekat bunggit tu. And then dia akan naik ramp ni pun satu juga. Okey. Naik sampai level 3 lah. Okey. Okey. Naik sampai level 3. Kalau visitor level 1 level 1 je. Betul. Sebab dia sebaris dengan security lah, so senang security nak kawal. Untuk pergi. Dia nanti dia akan bagi nombor parking ke ataupun tak ada. Kita tak random ada masa, tapi dia ada visitor pass lah untuk letak dekat atas dashboard. Okay, yang ni kita bawa pergi level 1 lah, main lobby. Okay. Hey. Kenapa? Jom. So untuk pergi main lobby kita tak perlu guna access card lah, just tekan nombor 1 je. Okay. Kat sini dia tak ada ground floor, dia terus nombor 1 lah. Okay. Sini punya main lobby, boleh nak try mana-mana access card lain. Yang lain. Lobby tadi. Okay, so kat sini main lobby lah, kalau nak ada nak drop off ke, boleh drop off kat sini lah. And then kita punya management office dekat level 1 je. Dekat tower C juga. Ni C 1 juga kan? Macam mana? Ni satu juga. Kita tak ada G. Dia memang level 1 je. Tadi cik parking pun dekat level 1 tower A. So kalau cik bawa kereta pusing sini memang sampai sini juga. Okey. Okey. So saya tunjuk mailbox dulu. Marble try. Okey. Mailbox. Sini. Boleh tarik je. Tak perlu. Macam ni je. Penek. Ni. Betul. Okay. Cuy. Sekejap. Lepas tu kalau orang nak masuk, masuk kat sini. Gaya tak ada. Kenapa? Dia master dekat sini. Nanti kalau dia buka semua. Sebab dia tak nak apa-apa brosur masuk. Kalau kat sini kan brosur boleh masuk suka-suka. Sebab nanti penuh dengan brosur je. Sebab tu kat Gaya punya design dia buat macam tu. Jadi kalau orang kat Gaya nak masukkan surat kat Dia kena minta dekat management. So that management aware lah siapa yang keluar masuk surat. Macam tu. Itu cakap hari tu. Orang tu lah dispatcher tu dia nak masukkan kad. Macam mana dia cakap? Tak tahulah. Okay. Selit buah pintu je cakap. Okay, sebelum tu lagi satu. Untuk food delivery dengan parcel kita tak benarkan naik atas lah. Kita sini. Suruh letak sini saja. Jom. Neng nak masuk banyak kat pintu. Tak adalah ni sebab kita lalu facility kan. Lepas ni dah pergi unit cik. Tak ada masalah lah. Okay, ni yang ni last kali kita pergi ke unit lah. Okay, nak tahu cik. Kau boleh try kad-kad lain tengok. Takut ada yang kita tak sentap ke. Atas sekali. 23A. Bukanlah, salah tentu. Sorry. Asal di hitam ni. Ini kalau tengok notis kita memang ada buat announcement lagi lah. Kita nak tukar sebab yang ni kita tak dah komen dah untuk tak nak letak 3A. Kita sudah letak T, transfer level. So, kita management kita dah komen lah untuk letak 3A kat situ. Kita lompat di sungai pun dia tak hitam. Tak ada lah. Sampai colour pun lain. Kira ni yang paling tinggi lah. Okay, dekat sini dia punya, macam kat sini saya nak tunjuk dia punya apa tu, meter lah. Meter semua ada dalam ni.
Tapi ini common area lah, kita tak benarkan masuk lah. Melainkan owner yang request. So, kalau dia ada tenant ke apa, dia nak tengok last meter reading bila, boleh lah. Ha, semua dah install lah. Oh, meter. Oh, okay. Dia ada tagging dia sendiri. Okay, eh. Rumah sampah kan ni? Rumah sampah dekat belah sini. Oh, ni. Oh, besarnya. No lah, ni je. Dia ada dia macam L. Aha. Masa ikut sini boleh, masa ikut sana pun boleh. Oh. Sama je lah. Ke belah sana lah. Cik punya nasib belah sana. Dia ada buat kerja sih. Rumah sampah dalam ni. Bangun jap. Okey, sini meter TMB lah. Ini pun kita punya, kita akan kunci lah ni untuk tunjuk saja. Itu semua yang dah install lah. Electric dengan water supply semua dah ada. Okay. And then hari ni kita ada bawa kita punya apa tu? Worker lah untuk cabut. Ada kita ada buat testing lampu nanti. Boleh guna yang access card yang putih tu. Yang putih. Yang putih. Okay. Ha, letak slot je. Betul. Okey, boleh tolak. Dah bersih ke? Ah, kita buat pre-cleaning je. Boleh je kalau nak bawa masuk kasut ke. Ya ke? Tak payahlah. Rasa macam pelik pula. Malah nak bersih. So, untuk ni saya buka dulu semua. Yang lampu-lampu ni kita buat untuk testing lah. Oh, banyak juga wire lampu dia. Kat Gamuda dua je. Eh, kat apa? Gaya. Ha, okay. Tapi yang ni ada hook, kipas. Yang ada hook tu kipas. Oh, satu. Satu je kipas. Okay, mungkin saya pinjam satu remote aircon untuk try. Remote aircon ni saya buka satu eh. Tiga. Setiap bilik. Senang dah ada dah. Hey. Dah kotor lah, kotor lah. Dah. Maksudnya ada problem. Yalah. Cik baru cakap tak ada masalah ni pula ada. Tak boleh nak on. Tak boleh on je lah. Dah ada dah. Dah ada dah. Mana ni? Yang ni saya cakap tadi, Bay Street tu. Dia tak naik sampai atas. Kalau yang naik sampai atas, Northwood. Dia sama juga high-rise. Second high-rise tu dekat sini. Kalau kat sini tak ada masalah, dia takkan tutup punya. Selamat lah. Cakap, tadi akak cakap kondo kan? Cakap mana pula kondo yang ni ke? Oh, tak ada, kondo belakang. Kalau yang depan ni, Centrum. Ni macam mall lah. Tapi lambat lagi. Dah lah, tak lah. Tak je. Dia rendah je rasanya. Tiba-tiba nak blok pula. Okay. Kita buat fitting checklist dulu boleh, kita nak pastikan yang dapat sama lah dengan yang dalam SPA pun dah ada tulis lah semua ni, cuma kita nak finalize. Okay, mailbox tadi saya dah tunjuk ada satu. Untuk unit signage ada kat luar lah. Dekat belah sini lah unit signage 23A06. Okay. And then bell switch semua dah ada. Okay, digital lock set dekat sini lah. Panggil digital lock set. Door closer atas and then doorbell chime dekat atas lah. Okay, and dekat sini kita ada dua yang powerpoint biasa lah. Point biasa. And then sini untuk 15 ampere. Kalau ada yang tinggi punya voltage lah. Untuk sink dekat sini boleh request untuk install. Tapi kita tak install lagi lah sebab kita tak nak buat unnecessary hole dekat sini. Sebab sekarang nak masuk kabinet teruskan. Tapi cik punya pun dah ada package kabinet kan?
Yang ni nanti boleh simpan je lah. Okey, anda kat sini ada. Bilik tu yang 3 bulan eh? Ah, yang 3 bulan. Tapi insyaAllah lah kalau kita boleh buat awal lagi ke. Okey, anda kat sini ada valve lah. Sini ada inlet dengan outlet. Okey. Kat sini untuk yang lampu dekat luar lah. Okey. Okey, ini ada door stopper. Untuk kat sini kita ada satu point. Okay. Biasa. And then valve. Satu water tap lah. Ini satu float track. Okey. Kat sini ada electrical tu jugalah. Point. Satu, dua. Ini ada sprinkler satu. Untuk lighting ni kita panggil dining lah. Satu. And then tu DB box. Okey. Untuk kat living area. So kita ada switch kipas lampu dengan aircon lah. Untuk kat sini kita ada untuk point biasa dua saja. Yang ini untuk Maxis datang nanti dah akan install kat sini lah. And then dia akan pergi command area kita punya MDF. And then kat sini untuk TV. Okay, kat sini kita ada switch untuk lampu dekat balcony lah. Sini pun ada dia punya kunci sendiri. Okay, dekat sana, dekat luar kita ada point, satu point. Satu floor track dengan dua compressor lah. And then point. Oh ni lighting point je. Okay. Ada plug. Tak ada, tak ada plug kat luar. Pergi ke bedroom 2. Apa tadi? Bedroom 2. Ketat. Kat sini pun ada lock set lah. Dan satu lampu, satu kipas dengan satu aircon. Sini pun sama ada satu kipas yang ada hook tu untuk kipas lah. Tapi yang ni kita tak letak lampu sebab untuk test dia punya supply je lah. Yang ini untuk lampu, satu sprinkler dengan satu aircon lah. Okay. Ini dekat sini sama juga ada satu lampu, dua lampu, satu kipas dengan aircon. Oh. Satu-satu yang lampu dia. Satu-satu lampu dia. Okey. Kat sini ada dua nilah point. And then sini ada tingkap. Kalau opening dia ni memang kita buat setakat sini je lah untuk safety. Kalau cik ada nak buka besar lagi ke boleh ajar dekat sini je lah. Alright. Bukaan dia memang sekat ni cik kita pun. Tadi esok. Okay. Last kali untuk toilet lah. Sini untuk lampu. And then sini untuk water heater. Water heater pun kita dah set install lah. Kalau tengok semua dah ada. And bidet pun dah ada lah. Alright. Ni flush. And then last kali water heater lah. Okay, so itu saja untuk fitting dengan checklist. Rasanya lepas ni minta cik sign dekat sini lah. Sign. Sebab defect lagi dia. Nanti encik buat defect sekali dengan ni lah, aircon boleh. Sebab aircon tadi kita tak boleh buka kan. Cik nak buat inspector datang tu bila? Isnin. Oh, sekali report lah nanti. Boleh? Purchase name ni nama saya. Boleh, cik on behalf pun boleh. Report sekali lah. Sebab saya takut kontraktor tak dapat attend hari ni, urgent punya kan. So, better kalau cik nak hantar satu report, kita buat sekali lah.